Halo sobat BMKG, dimanapun sobat berada, tabik pun, saya Marsiano. Saya akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di perairan Lampung dan Selat Bangka yang berlaku satu minggu ke depan. Mari kita simak informasi selengkapnya. Perakiraan cuaca wilayah perairan Lampung dan Selat Bangka yang berlaku dari tanggal 12 hingga 18 Oktober tahun 2021. Kondisi umum, angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan berkisar antara 2 hingga 20 knot dan tinggi gelombang berkisar antara 0,2 hingga 3,5 meter. Kita ke perairan Barat Lampung. Cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan sedang. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 15 knot dan gelombang rata-rata 1 hingga 3,5 meter. Untuk Selat Sunda bagian barat, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 20 knot. Dan gelombang rata-rata 0,5 hingga 3,5 meter. Teluk Lampung bagian selatan. Cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 20 knot dan gelombang rata-rata 0,2 hingga 2,5 meter. Sedangkan Teluk Lampung bagian utara, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan sedang. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 20 knot dan gelombang rata-rata 0,2 hingga 1 meter. Kita ke Samudra Hindia Barat Lampung. Cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan sedang. Angin bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 knot dan gelombang rata-rata 2 hingga 3,5 meter. Sedangkan perairan timur Lampung bagian selatan, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan sedang. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 15 knot dan gelombang rata-rata 0,2 hingga 1 meter. Perairan timur Lampung bagian utara, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Angin bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 2 hingga 15 knot. Dan gelombang rata-rata 0,2 hingga 1,25 meter. Kita menuju Selat Bangka bagian selatan. Cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan ringan. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 15 knot dan gelombang rata-rata 0,2 hingga 1,25 meter. Sedangkan Selat Bangka bagian utara, cuaca diperkirakan cerah berawan hingga hujan sedang. Angin bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 18 knot dan gelombang rata-rata 0,2 hingga 1,25 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menunjang aktivitas sobat semua. Arsiano undur diri. Sampai jumpa.